Dari keasikan free flag itu sendiri apa? Suka tantangan apa? Kalau dilatih dia terbang dia kembali seneng. Unik apa aja. Senengnya apa? Unik aja. Unik aja ya. Itu punya pilihan toh, antara yeah. terbangnya dia mau bebas atau mau kembali ke owner. Oh jadi gitu dia ya. Dia pilih balik ke owner. Oh iya. Itu kalau nggak kembali ke owner ya apa? Nangis. Ya. Nangis. Hai, Pet Lovers, kembali lagi di channel saya, Good Parrot. Kali ini saya main-main di komunitas burung paruh bengkok untuk di free flag di Kediri. Di komunitas ini banyak varian burung-burung mako dan burung-burung yang kecil-kecil seperti kayak sinkonur, ada lagi patagonian, kalau yang ini kelasnya makau. Jadi kita mau tanya nih sama teman-teman komunitas paruh bengkok di Kediri ini, apa sih keasikan dari free flag itu sendiri dan bagaimana cara burung ini supaya benar-benar bisa membuat yakin ownernya itu kalau dia itu pasti kembali ke owner. Apa perlu dilatih dulu? Apa bagaimana caranya? Coba kita langsung tanyakan aja langsung ke pemilik burung. Teman-teman Parrot Lovers, kali ini saya mau mempertanyakan bagaimana sih burung itu bisa di free flag, apakah dilatih dulu atau gimana. Kebetulan di sini saya ada burung mako, jenisnya ada scarlet sama green wing. Dan burung ini ownernya Bos Hendri dari Kediri. Om Hendri, gimana sih caranya supaya burung ini bisa di free flag, apa harus dilatih dulu? Atau memang sudah belinya sudah jadi free flag atau di sekolahin atau memang dilatih sendiri? Belinya mulai bayi. Belinya dari baby ya. Terus? Jadi sebelum dilatih kita harus kenalan dulu. Boarding dulu, kalau sudah boarding baru dilatih. Mulai dilatih. Jadi artinya memang harus dilatih dulu ya, untuk di free flag itu? Iya dong, harus dilatih dulu. Pakai makanan apa? Biji? Atau pakai loloan ya untuk dilatih? Udah gede, pakai biji-bijian. Ya. Pakai biji-bijian. Burung ini macam-macam harganya. Lihat dari kualitas burungnya, kalau burungnya kualitasnya bagus harganya juga pasti bagus. Bagusnya itu dia lebih mahal daripada burung yang kayak ada cacatnya, mungkin di bulu kurang rapi, di kakinya ada kukunya yang copot. Untuk jenis-jenis burungnya sih ada scarlet mako, ada green wing mako. Kalau scarlet mako itu punggungnya ada kuningnya dan
Grand Wing ini punggungnya hijau. Tapi kalau untuk pemula sih sekilas burung ini sama, tapi burung ini memiliki karakter yang berbeda. Kalau yang Scarlet ini dia cenderung seperti lebih temperamen ketimbang burung yang Grand Wing. Sedangkan burung Grand Wing ini condong di bodinya lebih besar daripada di Scarlet Macaw. Untuk ekor si burung sih relatif ya, ada memang yang dia ada kelebihan panjang, ada yang standar aja, ada yang memang ya pendek. Tergantung mau pilih yang ekor panjang atau milih yang ekor yang sedang. Dari harga jenis burung ini yang lebih mahal masih di harga Scarlet lebih mahal. Untuk yang di Grand Wing dibandingkan dengan burung yang di sebelahnya ini yang jenis military harganya setara aja dengan si Grand Wing. Sedangkan ada burung yang harganya di bawah ini ada. Ini ya yang jenisnya Blue and Gold Macaw. Untuk pemula sih saya sarankan ambil yang jenis ini ya. Karena jenis ini nih dia low temperament daripada Scarlet Macaw. Kalau untuk jenis yang medium seperti Savory Macaw ini harganya juga di bawahnya burung ini sih. Kalau saya sebut dari nominal harga ya, kalau untuk Savory Macaw ini kurang lebih masih di angka 17 sampai 18 jutaan. Kalau untuk yang Blue and Gold ini, untuk bahan ya, kita bicara burung bahan itu burung baby dari usia 5 bulan maupun dari usia 1 tahun up. Untuk Macaw Blue and Gold ini masih di harga kurang lebih di 23.500 sampai 25 jutaan. Kalau untuk harga burung Scarlet ini harganya sudah masuk di angka 85 sampai 90 juta. Dan untuk di kelas Grand Wing ini sendiri itu masih di harga kurang lebih 55 sampai 60 jutaan lah. Untuk yang dari jenis military Macaw ini masih di angka kurang lebih 55 sampai 60. Bisa jadi dia lebih sedikit mahal daripada Grand Wing. Thank you.
Berarti kalau burung free flag itu apa harus dijadwal pola makannya? Pertama-tama harus dijadwal. Pola makan harus dijadwal ya. Kita ambil dari sisi Ko Hendri dulu ya. Menurut dia sih burung paruh bengkok itu kalau di free flag dilatih untuk terbang itu makannya harus dijadwal. Jadwal makan itu mungkin karena juga menjaga dietnya ya, menjaga dietnya supaya nggak terlalu kegemukan, sama biar bonding sama ownernya juga, karena setiap ada jadwal makan itu biasanya sama owner itu memang sengaja ya, dibikin seperti itu, dijadwal, pola makannya dijadwal. Jadi pagi itu nggak boleh terlalu kenyang juga, sore juga nggak boleh terlalu kenyang juga ya. Berarti lain dong sama burung yang nggak di free flag. Saya nggak pernah pegang burung free flag. Oh, jadi Ko Hendri ini dia nggak pernah burungnya yang nggak ada yang nggak free flag. Jadi semuanya free flag. Jadi memang perawatannya khusus free flag semua ya. Mulai dari sering dimandiin, sering di quality time, sama jadwal makan ya. Kalau dari siapa tadi Mas? Dika. Dengan Mas Dika sendiri, menurut pendapatnya Mas Dika itu gimana sih cara yang terbaik menurut Mas Dika, bagaimana cara merawat burung free flag itu sendiri? Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau burung makau saya belum pernah handle. Yeah. Tapi kalau burung small medium mungkin pernah. Yang terpenting menurut saya kalau burung free flag kan pastinya pola makannya harus diatur. Terus jadwal kita latihan itu juga diatur juga. Jadi target kita buat FF-nya lebih, burungnya lebih aman dan nyaman lagi. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu berarti hampir sama aja kurang lebih sama pendapatnya Ko Hendri ya. Kalau untuk dengan siapa? Saya Gunawan. Kalau sama Ko Gunawan sendiri bagaimana cara merawat burung free flag itu sendiri? Saya masih baru, jadi masih belajar sama. Masih newbie, jadi masih perlu pendapat dari teman-teman komunitas ya. Jadi gini Part Lovers, untuk mengenai burung free flag itu sendiri, kalau menurut pendapat saya sih memang rata-rata ya hampir sama ya pendapatnya kita semua. Jadi kalau burung free flag itu memang yang perlu kita perhatikan itu mulai dari quality time-nya. Bagaimana cara kita itu sering-sering bercengkrama dengan dia, minimal satu hari itu 15 menit sampai 30 menit sudah cukup. Kalau punya burung lebih dari satu ya kita quality time-nya bareng aja nggak apa-apa. Tetapi kalau quality time itu bareng, kalau burungnya artinya burungnya itu dari nol ya, sama-sama dari nol, kalau kita quality time bareng itu biasanya sih oke. Tapi kalau ada burung yang baru datang, nah itu gimana menurut Ko Hendri sendiri? Jadi ada burung lama nih sering di quality time, tiba-tiba Ko Hendri ini ada kepingin burung jenis lain lagi, terus beli, datang. Gimana itu responnya? Dia cemburu enggak kira-kira? Pasti pertamanya. Oh, pasti cemburu ya. Ah, itu aman enggak tadi? Itu cemburunya biasanya dia menunjukkan sifat apa? Agresif, gigit, atau melawan yang baru datang itu? Saya pikir normal kayak gitu ya. Already kayak baru kenalan gitu kan. Oh, baru kenalan ya. Jadi artinya mungkin kalau bisa saya perjelas, burung yang lama itu secara enggak langsung dia itu tidak mau teritorialnya merasa terganggu. Jadi kalau ada burung baru itu biasanya dia menunjukkan sifat agresif. Bisa-bisa kita sebagai owner pun juga kena gigit ya. Digigit ya, ya kayak refleks lah istilahnya ya kan. Jadi selain dari free flag, apa sih keunikan free flag itu sendiri dari free flag itu apa? Keunikannya apa? Kesenangannya apa kok sampai teman-teman free flag Kediri ini terkadang juga mereka-mereka ini nggak hanya waktu di weekend aja, hampir setiap hari ya kalau udah seneng banget gitu ya. Bisa setiap hari FF ya. Apa keunikan itu sendiri tuh? Kalau saya dari filosofinya burung ya. Satu, usianya dia panjang. Usianya panjang. Dua, dia setia. Setia. Tiga, dia one man. Oh, one man ya. One man itu seperti kayak satu tuan ya. Iya.
dari keasikan free flag itu sendiri apa? Suka tantangan apa? Kalau dilatih dia terbang dia kembali seneng. Apa senengnya apa? Unik aja ya. Punya pilihan toh. Iya. Bebas atau mau kembali ke owner. Oh gitu ya. Pilih kembali ke owner. Oh iya. Kalau nggak kembali ke owner ya apa? Nangis. Inilah keseruan kita parut lovers saat teman-teman komunitas burung paru bengkok melepaskan burung kesayangannya. Mereka bilang sih dengan cara ini mereka sangat bahagia. Balean yo. Dan burung ini semuanya terlatih, nggak ada yang nggak terlatih. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu burungnya dia datang. Gak tahu nih burungnya terbang kemana nih, kita lihat aja nih. Bener. Jadi para lovers komunitas Kediri Free Flag ini setiap hari Sabtu sama hari Minggu aja. Kalau untuk calling sih biasanya kita janjian dulu calling sama komunitas-komunitas yang di luar kota seperti di Malang, di Surabaya ataupun yang di Pasuruan. Dan keseruan kita itu nerbangin burung dan burungnya kembali lagi. Mereka sangat rutin melakukan kegiatan ini sambil sering-sering tukar pendapat sih. Kalau ada keluhan apa sama burungnya, mereka ini saling tukar pendapat. Seperti burungnya terbangnya kurang jauh, ada juga yang ngasih saran makanya agak dikencengin kalau malam. Jadi dibikin kenyang kalau malam, paginya dilempar dia sudah kuat. Ada juga yang merasa kalau burungnya itu terlalu kenyang, burungnya malah nggak mau terbang jauh. Ada juga yang burungnya itu kenyang, dia mau terbangnya jauh karena dia ada kekuatan. Macam-macam sih, banyak pendapat dari teman-teman komunitas burung paru bengkok bahwa burung free flag itu harus selalu dikondisikan supaya burungnya nggak terlalu kayak nggak terlalu lemes gitu loh. Jadi kalau malam sering-sering dikenyangin aja.
bagus ya. Buat burung-burung yang nyangkut, kita akalin dengan adanya tembakan kaget atau kejut. Tembakan kaget atau kejut ini jika kalau kena burung yang nyangkut, dia respon terbangnya muncul lagi supaya dia cepat kembali ke owner. Untuk pelurunya sendiri sih dibuat burung sih aman ya, kayak gini nih pelurunya. Ini ternyata pelurunya peluru gel, jadi kalau ditembakkan di burung yang nyangkut enggak masalah. Ah ini gelnya kayak gini nih, jadi enggak membuat burung itu sakit ya. Ah ini cuman dia kayak gel aja, kayak jelly, benar-benar jelly. Jadi kalau kena burung sih aman. Ini cara kita nanganin burung yang sering nyangkut di pohon atau di atap-atap. Biasanya sih untuk burung-burung yang sering nyangkut itu karena dia satu kecapean, kelelahan, mungkin juga karena kebawa angin yang kenceng, jadi dia nggak kuat nahan, akhirnya kalau ada pohon dia nyangkut. Alternatif terbaiknya sih pakai tembak yang cuman tembak mainan aja, dikasih gel seperti tadi, dan itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan kesadaran burung ke fokus ke owner. Sekian dari penjelasan saya. Mudah-mudahan parrot lovers bisa mempraktekannya dengan sendiri. Cari aja tembak mainan anak-anak terus dikasih gel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.